semua. Kembali lagi ke Apa Itu Channel. Setelah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta ikuti juga video lainnya. Di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu tumbuhan bibir. Kita simak video ini. Teman-teman tahu tidak, tanaman biduri ini merupakan tumbuhan asli Indonesia dan Asia Tenggara lainnya loh. Di Indonesia sendiri, tumbuhan ini banyak dijumpai di kawasan pantai dan sekitarnya loh teman-teman. Pada umumnya, tanaman ini tumbuh alami dan selama ini lebih sering dipandang sebagai gulma atau tanaman pengganggu yang sangat jarang diperhatikan. Oh, no. Namun, tumbuhan yang hanya dipandang sebelah mata di negeri kita ini ternyata memiliki makna penting di berbagai negara loh. Di antaranya, orang-orang Hawaii menyebut bunga ini dengan bunga eksotis karena bunga ini adalah bunga kesayangan ratu Liliao Kalani, yaitu penguasa terakhir dalam pemerintahan monarki di Hawaii loh teman-teman. Oleh karena itu, orang-orang Hawaii memberikan rangkaian bunga ini kepada tamu saat menyambut kedatangan dan melepas kepergian sebagai tanda kasih sayang loh teman-teman. Di India, tumbuhan ini menjadi objek penelitian penting para ahli untuk menggali kandungan senyawa potensialnya sebagai obat, mengingat tumbuhan ini sudah lama lo dimanfaatkan sebagai obat herbal di sana. Walaupun dianggap hama atau tanaman pengganggu, sebenarnya tanaman ini sangat banyak manfaatnya loh teman-teman. Di antaranya sebagai obat gatal, obat kubis, obat asma, sakit usus, dan sebagainya. Getahnya dimanfaatkan sebagai obat bisu dan obat sakit gigi. Di India sendiri, tumbuhan biduri ini sudah lama digunakan untuk penyakit demam, rematik, gangguan pencernaan, batuk, pilek, asma, kaki gajah, mual, muntah, hingga diare. Wah, banyak sekali yang manfaatnya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bersyukur. Bye-bye.